Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Putri Teresa, keluarga bahagia di Jambi. Oke, ikutin kita ya. Kita mau cemil-cemil di malam hari. Check it out. Oke, kita masuk ke sini. Anda sudah sampai. Oke guys, kita udah sampai dan ini kita masuk lewat pintu itu ya nanti. Nah ini nih yang unik dari kafe ini. Jadi kita pada saat mau masuk itu lewat lorong seperti ini dan anak tangganya menuju ke lantai bawah teman-teman. Tuh kita masuk ya. Wow. Sebentar lagi kita lihat cereng-cereng. Wow, mantep ya. Ini ada kafe tersembunyi di kota Jambi tuh. Wuhu, kita lihat ya guys, sama-sama. Nah, ini pada saat masuk kita disuguh pemandangan ala-ala bambu-bambu gitu. Dan ini tempat kasirnya guys. Jadi kalau kalian sudah makan, ini kasirnya. Nih yang di depan itu ada jendela terbuka ya guys ke halaman belakangnya. Nanti kita lihat view halaman belakangnya. Nah kita di sini mau nemuin temen kita. Itu dia mereka. Jom. Ini mereka si Pak Anjing aku kemarin. Tuh lihat kan teman-teman, pemandangannya langsung menghadap ke Danau Sipin, Sipin Lake. Nongkrong di sini, wow, pokoknya recommended banget. Kalian bisa duduk-duduk cantik sambil menikmati suasana angin malam. Dan ini menunya. Kita kebetulan dapat menu yang kayaknya udah editan-editan gitu, teman-teman. Tuh harganya enggak terlalu mahal-mahal ya. Ada yang 10 ribuan, ada yang 15 ribuan. Nah, ini Thai tea aja. Thai tea-nya itu 15 ribuan. Dan red velvet tiramisu 20 ribuan aja. Ya di sini ada wifi juga ya, jadi sebenarnya ini kafe tempatnya nyaman sih, karena dia sebenarnya kan bentuknya kayak rumah, cuma dijadiin kafe. Dan yang bikin betahnya lagi, kita bisa melihat pemandangan Danau Sipinnya langsung dari atas rumah ini. Dan tempat yang kita duduk ini nih, ini adalah tempat yang paling recommended ya, di pinggir ya, di luar dan di pinggir. Itu bukan menu juga. Oke, sekarang kita cus pulang ya, karena udah pukul 12 malam nih, nggak terasa duduk di sini. Tadi iseng aja kita mampir ke sini karena nyusul mereka nih. Jam 8 sampai jam 12 deh akhirnya sekarang. Nih, kita lihat sekali lagi ya kafenya. Tuh, kelihatan ya jendela-jendelanya ya. Wah, sejuk banget pokoknya di sini. Dan ini yang mau lesehan. Tum. Ini meja-meja buat kopinya. Kalau kalian mau pesan kopi. Sekarang kita mau bayar dulu. Oke, inilah kopi pedalaman. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti vlog singkat kami. Semoga ini bisa merekomendasi tempat-tempat nongkrong kalau kalian ke kota Jambi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.